Apa hukum bekerja sebagai jaga tapi tak sembahyang Jumaat kerana tugas menjaga bank atau tempat yang kritikal? Ulama-ulama mengatakan termasuk uzur syar'i tak hadir Jumaat menjaga harta yang manfaat yang mudaratnya besar kalau kita tinggal daripada jagaan dan ada kemungkinan diambil oleh orang. Boleh. Contohnya dalam kitab fiqh banyak sangatlah. Di antara kitab Kifayatul Akhyar, syarah dia, hasiah dia. Kita nak pergi sembahyang Jumaat, kita tengok kot tikak ada orang curi duduk kat dapur rumah kita. Tunggu kita nak pergi sembahyang Jumaat, nak masuk dalam rumah. Faham? Jadi kita takut yang selama kita tak pergi Jumaat, tak berdosa. Faham? Tapi jangan tiap-tiap minggu. Daripada muda sampai tua tak mari. Tapi mak kata, apa tak mari? Tak, orang curi tu. Daripada muda sampai tua dia duduk rumah saya. Ha, dia tak mana sabar pula. Ha. Jadi kalau benda-benda besar macam bank apa semua, dibenarkan syarat.